بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Khairul Nizam selaku pengacara majlis dan juga pegawai tadbir agama jajahan, yang dihormati dan dikasihi Al-Fadhil Ustaz Yunus sebagai mudir kepada Pondok Qadi Yunus, Allah yahfazuh, pegawai-pegawai daripada bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Negeri Perak, semua para asatizah muslimin dan muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah saya berpeluang pada pagi yang mulia ini untuk bertaaruf dengan Al-Fadhil Ustaz Yunus dan juga para jemaah di pondok kita ini di dalam program daurah sempena dengan Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini. Sebagaimana yang kita selalu dengar, yang selalu kita bincangkan, apabila sebut tentang hijrah, maka di antara hadis yang dibaca iaitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah daripada Mekah ke Madinah setelah Nabi kita mengambil balik kota Mekah. Kota Mekah diambil pada bulan Ramadan tahun 8 hijrah. Ya, jadi para jemaah boleh tulislah dia punya cerita maklumat ni kan. Mekah Nabi kita ambil semula daripada Quraisy setelah berada di Madinah 8, tak masuk tahun yang ke-8. Nabi kita duduk di Madinah 6 tahun selepas hijrah, barulah balik semula ke Mekah sekali untuk mengerjakan umrah, tetapi itu pun dihalang, tak dapat masuk. Quraisy memberi kebenaran untuk Nabi masuk pada tahun yang ke-7. Maka datang Nabi SAW tahun yang ke-7, disebut dengan nama Umratul Qadiyah, umrah untuk menunaikan janji Quraisy. Kemudian alhamdulillah pada tahun yang ke-8, inna fatahna laka fatham mubinah, Allah Taala telah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil Mekah daripada Quraisy dan membersihkan Mekah daripada atharus syirk, daripada kesan peninggalan syirik yang dibuat oleh golongan-golongan kufar yang berada di sana. Kemudian satu lagi, bila disebut tentang hijrah, disebut dengan nama hijrah ilallahi wa rasulihi, sebagaimana Nabi sebut dalam hadis tadi, walakin jihadun wa niyatun, yang adanya jihad dengan niat untuk berjihad. Jadi bila kita sebut tentang hijrah kepada Allah, bermakna kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala segala gerak kerja kita, segala amalan kita dan perbuatan kita, kita balik kepada Allah. Sebab manusia ini duduk di bawah ihsan ataupun belas kasihan Allah Azza wa Jalla. Satu lagi, hijrah ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah kita berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan bermakna kita berpindah dari sini pergi hijrah pergi duduk Madinah. Payah nak duduk Madinah sekarang. Dulu pun sukar. Bermakna yang Nabi kita sebut hijrah belum lagi putus, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Hijrah tak putus-putus sehingga pintu taubat tertutup. Jadi alhamdulillah hari ini pintu taubat kita masih terbuka. Selagi tidak mari malakul maut nak ambil nyawa, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, masih lagi ada ruang untuk kita berhijrah, bertaubat daripada dosa-dosa yang lalu dan kita kembali kepada Allah
Azza wa Jalla. Satu lagi kita hijrah yang masih wujud, iaitulah berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut tentang Rasulullah, saya akan fokuskan tazkirah ringkas kita ini kepada al-hijratu ila Rasulillah. Tadi subuh kita bincang tentang hijrah kepada Allah. Jadi oleh kerana tajuk kita panjang, sirinya banyak, jadi kita ambil setiap tempat ada satu tajuk. Limadza nuhibbu Rasulullah? Kenapa kita kena cinta dan kita kena sayang kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Soalan ini akan dijawab di dalam beberapa perbincangan. Insya-Allah taala secara ringkasnya jawapan kepada soalan kenapa kita kena kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa jawapan. Muslimin dan muslimat, yang pertama sekali, kenapa kita kena sayang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Satu hari jaa Arabi, ada seorang pak cik badui. Arabi ni orang badui, maksudnya orang kampung. Biasanya orang kampung ni orang yang simple hidup dia. Kalau dia nak tanya, dia tanya je. Tak ada protokol orang panggil. Nah. Sahabat-sahabat yang duduk sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Kami mengharap sangat agar orang badui datang, sebab mereka ni akan tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tanya malu, takut tidak beradab dan macam-macam. Orang badui simple. Nabi tengah naik unta, dia tahan. Ya Muhammad, intazir. Berhenti. Dia pegang tali unta Nabi. Dia kata apa, ya Muhammad? Soalan dia simple, dia tak minta barang-barang. Tak kata oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ketua negara, kita nak kata presiden ke apa benda sahabat hari ni. Yang penting Nabi kita ni ketua. Dia pegang tali unta Nabi, dia minta benda yang sangat simple tapi besar. Permintaan dia itulah yang kita nak sampai hari ni. Apa dia kata? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada jemaah sekalian, bila saya sebut yang nama Nabi, selawat, selawat cara perlahan, jangan selawat kuat, tak boleh ceramah pada saya nanti. Kerana kita pilih tajuk ini, bila kita sebut nama Nabi, boleh jadi dalam 200 kali, 300 kali dalam ceramah ini. Dia kata, ajarkan kepada saya amalan yang boleh membawa kepada saya ke syurga dan menjauh saya daripada neraka. Itu ya soalan dia minta. Kecil ke besar soalan ni? Sangat besar. Nabi kata apa? Ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a. Musembu Allah, jangan buat syirik. Nabi kata, da'in naqah, lepaskan tali unta aku. Jawab, soalan pun simple, jawapan pun simple. Dua patah. Sembah Allah, jangan buat syirik. Orang baru ini pun tak apa, lepas tali unta Nabi, dia berpegang dengan akidah ini, Allahu'budullah wa la tusyrik bihi syai'a. Dalam cerita kita ni, cerita yang lain pula, ja'a Arabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal matasa'. Tengok, dia mari tanya, ya Rasulullah, bilakah kiamat? Kita hari ni para jemaah sekalian, lama dah kita belajar hadis Jibril, kan? Ingat tak? Jibril mari tanya Nabi, Islam lagi, iman lagi, ihsan. Kemudian dia tanya pula, bilakah kiamat? Ingat tak soalan Jibril? Nabi kata apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bukanlah orang yang ditanya lebih pandai daripada yang bertanya. Maknanya aku pun tak tahu, kalau mu tak tahu aku pun tak tahu. Tapi Pak Cik Badui ni mari tanya, mata sa'ah ya Rasulullah, bila kiamat? Nabi tak marah. Itu dia panggil uslub, cara Nabi rahmatal alamin, dia tak mudah marah. Dia tahu orang yang bertanya tadi orang kampung yang tak tahu adab. Ya? Orang ataupun orang yang patutnya dia tak tanya dah bila tu, sebab dia tahu dah. Nabi tak boleh bagi tahu tarikh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengguna jawapan psikologi. Hei pak cik, seolah-olah begitu. Oleh kerana kamu sudah tahu bila kiamat tu ada, ma'adattalaha. Nabi tanya dia, apa yang kamu sediakan untuk kiamat? Kalau tanya kita hari ni, kita boleh jawab tak? Apa kita sedia untuk kiamat, untuk nak hadapi kiamat? Tentulah kita kata,
kita sudah solat lagi, sudah zakat kan, bagi muslimah ni sudah tutup aurat contohnya. Qal, kata di pakcik ni Arabi, ya Rasulullah, ma'adutaha bikasrati salatin wala siyamin wala sadaqah. Saya tak ada banyak persiapan, solat sunat pun tak banyak, puasa sunat pun tidak banyak, sedekah pun tak banyak, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Nah, ini je dia kata, saya tak banyak ibadat amal-amal, tetapi saya sayang cinta kepada Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi jawab? Anta ma'aman ahbabt. Nabi kata kamu akan dibangkit pada hari kiamat nanti bersama dengan orang yang kamu sayang. Nabi rawi hadis, di antaranya Anas. Anas kata apa? Inni uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'hum. Anas kata, aku sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul, sayang Abu Bakar, sayang Umar, aku harap aku akan bersama dengan mereka pada hari kiamat. Kita boleh tak boleh kita kata juga kita sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul, sayang kepada semua sahabat-sahabat Nabi? Kita boleh kata kan? Ha, tapi kita kena ingat, selepas daripada ini kita akan bincangkan tanda-tanda cinta kepada Nabi. Kalau setakat dakwah saja, semua orang boleh dakwah. Ha? Kullun yadda'i waslan bilailah, kata dia, bahasa Arab kata. Semua orang mengaku dia ni rapat dengan Laila. Tapi Laila mana? Ayu Lailin minal Layal. Laila mana? Jadi kalau itu dia panggil dakwaan tanpa ada bukti tidak benar. Maka hadis ini tanda diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Anas dan lain-lain imam hadis. Di sinilah kita nak, para jemaah sekalian, yang pertama sekali, kenapa kita kena sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, kerana orang yang sayang Nabi, dia akan dibangkitkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Satu lagi cerita, menarik cerita-cerita macam ni untuk menaikkan semangat kita. Seorang yang bernama Sauban. Sauban ni maula Rasulullah. Maknanya hamba yang Nabi kita merdekakan dia. Dia ni sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tak boleh sabar apabila berpisah sekejap. Subhanallah. Cinta dia. Suatu hari dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka dia berubah, pucat muka. Wanhala jismu, kurus dah dia ni. Subhanallah. Nampak muka dia sedih, duka cita nampak. Faqala lahu an-nabi, Nabi pun tanya dia, "Ma ghayyara launuk? Kenapa kamu nampak berubah hari ni? Tak ceria? Sedih?" Qala ya Rasulullah, "Ma bi durrun wala waja'." Tak ada sakit, tak ada apa saya ni. Cuma masalah sikit. Karena saya terlalu cinta rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali saya teringat, saya akan datang cari Nabi di masjid, tengok Rasulullah, selesai. Tapi kali ini ada sesuatu yang terfikir dalam kepala saya, iaitulah apabila saya mati, Rasulullah wafat. Dengar cerita ni. Bila saya mati dan Rasulullah wafat, tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan duduk dalam syurga dengan darjat yang tinggi, kan? Saya duduk belakang. Macam mana saya nak duduk dekat dengan Nabi? Ini soalan seorang sahabat yang sangat merindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nanti? Mungkin kita terpisah nanti. Waktu hidup tak apa saya jumpa dekat masjid. Bila mati saya duduk di belakang, Rasulullah duduk di tempat VIP. Istilah orang sekarang dipanggil VIP kan? Tempat orang yang hebat-hebat. Apa jadi? Allahu Akbar, Nabi kita tak jawab. Senyap tak jawab. Sampailah Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, wa man yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surah An-Nisa ayat 69. Turun ayat Quran ni, man yuti'i Allah war rasul, siapa dia taat kepada Allah Ta'ala dengan Rasul, apa jadi?
faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim, maka mereka ini akan dibangkit bersama dengan orang-orang yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka. Aminan nabiyyin, nabi-nabi, siddiqin, orang yang benar, syuhada, orang mati syahid, salihin, orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka ini akan berkawan dalam syurga. Jadi Nabi kata, ya Sauban, ha, ini ayat ini telah menjawab apa ni persoalan yang awak timbul tadi. Ceria Sauban bila mari jaminan daripada Allah Azza wa Jalla bahawa mereka akan duduk sekali. Darjat tinggi mana pun, cuba kita hari ni contoh. Kalau kita pergi dalam majlis orang besar-besar, majlis tuanku ke majlis orang kaya. Tapi kalau satu dewan ni walaupun duduk atas, kita duduk tepi, tapi duduk sekali. Itu dia panggil duduk sekali, bukan makna duduk gini, tapi dalam satu majlis bermakna kita boleh tengok, kita boleh dengar, kita boleh bertegur sapa. Itu ayat ini dalam surah An-Nisa 69 sebagaimana yang dihuraikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir. Itu yang pertama, kenapa kita kena sayang dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ar-rahmatul muhda. Ar-rahmatu al-muhda. Sebab yang kedua, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah merupakan rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Taala kepada kita. Bahasa Arab kata ar-rahmatu al-muhda. Rahmat Tuhan beri. Dalam ayat Quran surah Al-Anbiya 107, qala Allah Taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawat sallallahu alaihi wasallam, illa, melainkan sebagai pembawa rahmat kepada alam. Kata di para ulama dalam kitab Jilaul Afham, menjernihkan kepahaman kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Kenapa Tuhan kata Nabi ini rahmat kepada alam? Rahmat kepada seluruh alam. Sebab Nabi kita berbeza dengan nabi-nabi yang terdahulu. Nabi lain bila umat dia derhaka, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, mari azab terus, mari petir halilintar. Contohnya mari kaum Nabi Nuh AS. Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia berapa ratus tahun? Berapa tahun? Cuba jawab. Dalam Quran kata al-fasanatin illa khamsina aman, 950 tahun berdakwah. Lama ke pendek? Kita mari duduk pondok 9 hari baru kata nak lama, tak payah. Tak, 950 tahun, 1050 illa khamsin, barulah Nabi Nuh rasa letih berdakwah. Dia langsung dia berdoa, rabbila tazar alal arud binal kafinari, ya Allah, jangan tinggal api atas muka dunia. Habis air keluar daripada bumi, hujan turun daripada langit, tenggelam semua. Umat Nabi Isa AS, anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan hidangan daripada langit. Nabi Isa minta dengan Allah Ta'ala, minta turun. Allah bagi amaran, kalau mereka turun ma'idah ni dan mereka tak beriman, la'u'azibuhu azaban la'u'azibuhu ahadan minal alamin, aku akan azab mereka dengan azab yang tak pernah aku buat lagi. Tapi nabi-nabi semua guna. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam kata apa? Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi ada doa mustajab. Semua nabi dah guna kuasa masing-masing. Illa ana. Aku tak guna lagi doa mustajab itu untuk apa? Iddakhartu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Nabi kata aku simpan doa mustajab aku ini untuk berdoa pada hari kiamat, untuk menyelesaikan masalah umat pada hari kiamat. Hadza rahmatun muhdah. Nabi begini sayang kepada kita. Kita sayang tak sayang ke Nabi? Angguk saja boleh. Betul ke tidak belum tahu kan? Buktinya, nak dengar bukti sikit. Waktu Tok Bila panggil kita, panggil pergi masjid, dia panggil dengan nama siapa? Nama siapa panggil? Nama Nabi kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita yang duduk buat kerja berhenti tak berhenti? Jawab ke tak jawab azan? Ada jawab, ada tak jawab? Nah, ini dia panggil persoalan yang kita kena ulang kaji. Kemudian lepas sebut nama Nabi, baru dia panggil, hayya ala salah, mari sini. Betul tak? Kita jawab apa? Jawab apa hayya ala salah?
Cepat anda ustaz tu tengok jawab. Ha? La haula wala quwata illa billah. Kenapa jawab macam tu? Sebab kita telah menyerahkan lemah kita kepada Allah Ta'ala. La haula, aku tak ada kemampuan ya Allah nak pergi, nak menyahut seruan muazzin ini kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Maka orang yang menyahut seruan azan pergi ke masjid, orang itu sudah dikira orang yang mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Suka tak suka kita dapat pertolongan Allah? Suka? Ha, pergi masjid. Tengok ni, dia rahmatul alamin. Nabi kita mari bawa, Nabi kita kata semua orang lain sudah guna doa, aku tak guna. Selesai daripada azan, kita kena jawab daripada awal lagi. Iza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul. Mu kena kata seperti muazzin kata, kecuali hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kita tukar kepada la haula. Ha, kata kuat. Wala quwata illa billah. Selepas daripada azan, la ilaha illallah. Ha, kita baca apa? Baca ni sebab comel. Baca apa lepas pada la ilaha illallah? Allahumma rabb hadzihi da'wati tammah. Ha, baca apa lepas pada azan? Lepas pada la ilaha illallah, baca apa? Naam. La, tertinggal satu benda. Ha, tengok tanda sini. Dalam hadis yang riwayat oleh Imam Muslim, dia kata apa? Siapa dia jawab selesai daripada jawab azan la ilaha illallah, summa sallu alayya, kamu adalah dia solat selawat ke atasku dulu. Ha, ini kita tinggal. Kita kena selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Barulah kita doa, Allahumma rabb hadzihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ila akhir. Ingat. Apa yang kita tinggal? Selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tertinggal sini. Saya tegur dah sahabat-sahabat kita penerbit di TV supaya tambah benda ni. Kalau TV buat, orang buat. Hari ini orang ikut TV. TV itu menjadi ikutan hari ini. Tak tahu kenapa ustaz-ustaz kita yang duduk penerbit rancangan dan sebagainya tidak mengambil kira cadangan-cadangan ini, walaupun hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Baik. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, bila selesai daripada jawab azan selawat la ilaha illallah, kita selawat. Lepas pada selawat, barulah kita baca doa, Allahumma rabb hadzihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah ila akhiri ad-du'a. Apa kita dapat? Tanda makcik-makcik. Makcik yang ada pen, yang ada pen pensel tanda. Nabi kata, halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah. Orang ini berhak menerima syafa'ah aku pada hari kiamat. Nak tanda kita syafa'ah Nabi? Nak? Ha. Nak buat. Dengar azan jawab. Semua orang timbul masalah hari ini. Rumah saya jauh ustaz. Azan dalam radio boleh jawab tak? Nah, banyak simbol soalan. Azan dalam radio. Ha. Jadi kalau kita tak dengar hak lain dah, itu yang ada, jawablah. Mudah-mudahan kita dapat dapat juga pahala, wallahu alam. Ha, tapi kalau bertembur radio dengan dengan masjid, lah, di masjid yang kira orang. Baik, kalau lima masjid ada. Allahu akbar sini, 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 nak jawab yang mana? Nah, ha, kita akan jawab yang kita nak pergi. Sebab kita berinteraksi dengan dengan dia. Wallahu alam, itu cerita. Baiklah. Oleh kerana Nabi ini rahmatan lil alamin, pembawa rahmat kepada alam ini, maka menjadi tanggungjawab berhak untuk kita cinta dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tanda cerita yang ketiga, al jamadu ahabbahu. Benda-benda yang apa ni, makhluk lain yang tidak bernyawa dan yang bernyawa sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah makhluk yang bernyawa sayang ke Nabi, kita yang memang ada akal ini tak sayang. Ajaib. Ajaib ke tidak? Satu benda ajaib. Dia kata ada orang tak sayang ke Nabi, terbenci ke Nabi. Itu orang tak kenal. Orang tak kenal Rasulullah, kita nak kata macam mana? Dengar satu cerita. Nah, pelajar-pelajar ni suka dengar cerita, ya tak? Makcik-makcik suka seronok dengar cerita. Kan? Mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Madinah, dia bina masjid. Kemudian diambil satu batang tamar yang sudah kering, dipacoknya dekat dengan tempat imam.
Bila Nabi nak menyampaikan khutbah, berceramah, Nabi kita duduk kat tiang, dekat apa ni, dekat dengan tiang tadi, batang tamar, duduk sandar situ. Sehinggalah masjid itu dibesarkan. Orang semakin ramai, yang belakang tak nampak Nabi. Semua sahabat nak tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah cadangan daripada seorang ahli korporat perempuan. Zaman itu ada dah ahli korporat perempuan. Jadi muslimat dia kata, saya ni berniaga ustaz. Tak salah. Isteri yang pertama Nabi, Sayyidah Khadijah, ahli korporat ke tidak? Korporat. Cuma jangan korporat-korporat pun jangan tinggal tanggungjawab. Nah, kuat sangat duk berniaga MLM ni, siapa suami pun tak tahu duk mana, anak tahu duk mana. Itu jadi, itu huru-hara nama dia tu. Baik, makcik ni datang bagi tahu, ya Rasulullah, saya cadangkan kita buat mimbar tinggi tempat untuk Nabi duduk atas tu, nampak semua orang. Nabi setuju. Bila dia buat mimbar tiga tangga, Nabi mula-mula yang pertama sekali naik atas mimbar, tiba-tiba kedengaran suara tangisan dalam masjid. Pelik. Dia kata tangis dia macam budak menangis. Kama yasihus sabi. Bunyi macam tangisan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tengok, Nabi tahu suara ini dari mana. Maka Nabi terus pergi, turun daripada mimbar, pergi pegang batang tamar tadi, dan Nabi kita bercakap dengan dia. Suruh dia berhenti. Dalam riwayat ini, riwayat saya baca, riwayat Muslim, ada riwayat lain kata Nabi kita tanya dia, bagi offer kepada dia, kamu diberi pilihan, sama ada aku doa Allah Ta'ala pulih balik kamu jadi hijau semula, pokok ni kering, kamu muda balik, ataupun kamu kekalkan begini, diam-diam, jangan menangis, dan kamu akan dibawa ke dalam syurga. Ha, macam mana makcik? Kalau mari offer macam ni, muda semula, boleh main selfie balik macam anak-anak cucu juga. Macam mana agak-agak? Nak muda ke biar tua? Biar tua. Kalau muda pun pas ni mati juga kan? Jadi kecut balik. Batang tamar pun cerdik, dia pilih, aku tak mau dah muda, aku nak kekal hidup begini, tapi boleh masuk dalam syurga. Allahu Akbar. Tinggi darjat. Dalam hadis Muslim, Nabi kata, laulam ahtadinhu lahanna ila yaumil qiyamah. Kalau aku tak mari peluk ni, tak mari pujuk batang tamar ni, dia akan menangis sampai kiamat. Subhanallah. Kata di Hasan Basri, Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, ketika menceritakan hadis ni, haddasa bihadal hadis, baka, dia akan menangis teresak-esak. Dia kata apa? Hadhihi khasyatun khasyabatun tahinnu ila Rasulullah. Ini batang tamar yang sudah kering, rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa antum haqqu an tashtaqu ilai, kamu wahai manusia, wahai umat, lebih berhak untuk kita merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah binatang kena Nabi, kenapa kita tak kena? Banyak lagi cerita. Saya dah bawa cerita ini, sebuah kitab, kalau ustaz beli, tajuk dia, kitab dia Al-Hubbul Mutabadal. Al-Hub Al-Mutabadal, maknanya cinta berbalas. Ada hayawan mari jumpa dengan Nabi, macam ni, batang tamar mari bercakap dengan Nabi, batu, Nabi kata aku kena hajar, batu yang beri salam padaku. Subhanallah. Dalam hadis Nabi kata, semua benda atas dunia ni, ya'rifuna anni nabi, mengenali aku ni Nabi, illa asil jinni wal ins, kecuali manusia dengan jin yang derhaka, yang tak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaAllah kita selamatkan kita ni daripada kelompok ini. Satu hari Nabi kita baca surah Ibrahim, tanda ayat ni, nanti balik tengok dalam Quran kan, ayat 36, surah Ibrahim ayat 36. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Tengok lembut hati Ibrahim. Rabbi, wahai Tuhanku, umat aku ni telah menyesatkan ramai di kalangan manusia. Ibrahim kata, siapa dia ikut aku, maka dialah umat aku. Siapa dia derhaka kepada aku, engkau Maha Pengampun. Baik tak baik Ibrahim? Baik, minta ampun kepada kaumnya. Ayat 30. Kemudian Nabi baca pula ayat yang kedua, surah Al-Maidah. Al-Maidah 118. Iaitulah doa Nabi Isa AS. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau azabkan hamba-Mu ini, mereka hamba-Mu.
tak mampu nak lawan. Wa in taghfir lahum, kalau engkau beri keampunan, engkaulah yang maha gagah perkasa, yang maha bijaksana. Nabi kita bila baca dua rintihan daripada nabi yang terdahulu, Ibrahim dengan Isa, maka nabi kita angkat tangan. Angkat tangan, tengok. Nabi kata, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, jagalah umat aku. Jagalah umat aku. Wa baka, nabi kita menangis memikirkan masalah umat. Sallallahu alaihi wasallam menangis. Sehinggalah turun Jibril alaihi salam mari jumpa nabi. Allah Ta'ala berperman kepada Jibril, ya Jibril, izhab ila Muhammadin fasalhu mayubki. Jibril, pergi jumpa Muhammad, tanya dia kenapa dia menangis. Subhanallah. Allah Ta'ala dah tahu, tapi dia nak suruh Jibril, nak suruh malaikat tahu bagaimana nabi kita ni merintih sedih nak meninggalkan umatnya. Jibril datang. Maka nabi kita menceritakan sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku. Fa akhbara Jibril rabbahu, Jibril naik bagi laporan kepada Allah Ta'ala sedangkan Tuhan sudah tahu. Faqala Jibril, ya Jibril, Allah berfirman, ya Jibril, izhab ila Muhammad, pergi semula kepada Muhammad. Faqul, maklumkan kepada dia, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk, ya Muhammad, kami akan beri kepada kamu apa yang engkau redha tentang kedudukan umatmu, kami tidak akan menyusahkan kau. Allahu Akbar. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Ahlus Sunan. Maka nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedih memikirkan masalah umat. Jadi hadis ini sahih yang menceritakan kita tentang Allahumma ummati ummati. Ha, cuma yang kita ahli pengkaji hadis tegurnya, cerita yang kita bawa kata nabi dekat nak wafat tu, dekat nak mati, nabi kita duduk atas riba Fatimah sebut ummati, itu salah. Sebab nabi kita wafat di atas pangkuan Sayyidah Aisyah. Kata Al-Imam Ibn Hajar, cerita yang mengaitkan kewafatan nabi di atas dengan Fatimah itu dan menyebut ummati itu adalah cerita riwayat daripada Syiah. Sebab Syiah nak menafikan kedudukan Aisyah, nak mengangkat Fatimah radhiyallahu anha sebagai orang yang mereka puja. Nah, jadi cerita ummati jelas sahih, tapi yang tadi tidak sahih. Baik, yang keempat, kenapa kita kena sayang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata qadhi Iyad, orang yang tak sayang ke nabi adalah orang yang fasik. Orang yang tak sayang ke nabi, mereka ni dikira orang yang fasik. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 24, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ayat 24. Allah kata apa? Kalaulah tok nenek kamu, anak-anak kamu, adik-beradik kamu, isteri kamu, keluarga kamu, harta benda kamu lebih kamu sayang daripada Allah Taala dengan Rasul, maka daripada berjihad fi sabilillah fatarabbasu. Tunggulah hukuman Allah Taala ke atas kamu. Allah Taala tidak akan beri hidayah kepada orang fasik. Kata di qadhi Iyad, cukuplah ayat ini memberi amaran kepada kita, kalaulah makhluk lain disayangi lebih daripada nabi, maka orang itu dikira orang yang tidak betul, orang yang fasik, wal iyaz billah. Yang kelima, tanda orang yang cinta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu lah orang yang sempurna iman dia. Dalilnya hadis, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang kamu sehingga aku ini ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, lebih dikasihi daripada ayah dia, mak, adik, anak dia dan manusia semuanya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Maka kata di para ulama, tidak sempurna iman kalau kita tak sayang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa berfikir bagaimana nak menyelamatkan umat ini daripada api neraka. Bagaimana umat ini nak selamatkan umat nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini daripada api neraka, maka nabi kita ajar beberapa perkara. Ha, tandalah secara ringkas saya sebut. Yang pertama, nabi kata sedekah. Ij'alu bainakum wa bainan nar hijaban walau bi syiqqi tamrah. Jadikan dinding di antara kamu dengan neraka
dinding walaupun kamu sedekah dengan sebelah tamar. Ada orang sedekah sebelah tamar tak cukup makan tak? Bermaksudnya walaupun sedikit. Kita tengok pondok kita ni banyak lagi projek nak buat, ya? Ustaz kita Istihar nak buat bangunan tu, nak buat pondok, nak buat masjid, nak buat sekolah surau. Maka kita balik tengok apa yang kita ada. Duit kita banyak, bagi. Itu dia panggil hijab, dinding daripada neraka. Yang kedua, zikir. Hak ni tak habis duit. Tanda makcik-makcik semua, makcik dengan pakcik pun tak habis duit, tak sakit lutut. Ada. Kita orang tua ni tu alasan besarnya. Allah Ustaz, nak pergi bangun tahajud sakit lutut. Ni tak ada sakit lutut. Dengar ni, hadis ni saya diriwayat oleh Imam Nasa'i. Nabi kata, khuzu junnatakum, ambil perisai kamu. Jadi sahabat-sahabat ingat nak ajak pergi perang. Dia kata nak lawan siapa Rasulullah? Nak perang dengan siapa ni? Nabi kata, dak, minan nar, perisai daripada api neraka. Qulu. Nabi kata, hadis ni panjang. Nabi kata apa? Hendaklah kamu kata, ikut semua. Kita buat terus. Kita belajar, kita buat. Jangan duduk tunggu. Nanti ustaz balik saya baca. Lah. Kata, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ingat dah. Kalau tak ingat nak ajar lagi, ingat. Semua ingat belaka dah. Makcik tua ke muda ingat belaka. Yang tak ingatnya apa? Nak berzikir je tak ingat. Itu masalah kitanya. Zikir tak ingat dah. Zikir sudah ingat. Buat zikir ni dalam hadis lain Nabi kata, Nabi ajar Ummu Salamah ni, Nabi ajar 100 kali. Subhanallah baca 100 kali. Duduk rehat sekejap. 100 kali pula boleh. Tak ada kerja dah kita ni. Jangan duduk buah tak ada faedah dah. Cari tasbih kecil-kecil. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan guna tasbih hop besi tu. Ketuk ketah bunyi tu. Itu boleh menghilangkan sifat ikhlas. Dia jadi riak pula sebab orang dengar semua satu kampung. Nabi kata apa? Ini zikir yang kita baca ni. Fa innahu yatina yaumal qiyamati muqaddima wa muaqiba wa mujanniba. Kerja dia akan tolak kita ke depan. Dia juga tak jauhkan kita daripada api neraka. Wahunna al-baqiyatus salihat, inilah dia panggil baqiyatus salihat, amalan soleh yang kekal. Buat dah pagi kena ada jadual, mesti memperwajibkan pagi 100 waktu duha, sambil nak masuk dapur 100, lepas zuhur sudah makan nasi 100, petang malam nak tidur 500 hari. Banyak ke sikit? Hei, banyak sikit 500 nak banding dengan Allah Ta'ala beri pada masa kita satu hari berapa minit kita ada? 1440 minit. Banyak masa. Baik, kena buat. Yang ketiga, tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita supaya menyelamatkan kita daripada api neraka. Nabi kata, mana-mana orang perempuan yang mati 3 orang anak, maka dia akan jadi dinding daripada api neraka. Ada orang tanya Rasulullah, dua macam mana? Nabi kata, dua pun jadi juga. Sahabat kata, silap tak pergi tanya satu. Jadi kalau ada orang meninggal anak dia, jangan duduk sedih lah. Ini tidak ada hari-hari duduk menangis. Yang keempat, ini cantik. Nabi kata, man radda an irdi akhihi kana lahu hijaban minana. Siapa dia jaga kehormatan diri saudara dia, maka dia menjadi berdinding api neraka. Kita duduk diam sini contohnya. Kan? Mari orang kutuk saudara kita. Oi, makcik tu gini. Kita kata astaghfirullahalazim, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa kamu kata macam ni? Aku kenal dia orang baik. Kita mempertahankan dia di saat dia tidak ada. Kalau dia ada, biar dia sendirilah lawan. Ni dia tak ada, tapi orang kutuk depan kita. Yang tak tahan ya, kita pahangguk juga. Tak? Betul lah tu. Betul, saya kenal dia, saya kawan saya lama. Pula. Ini masalah. Kalau kita kenal dia, orang kutuk dia tidak seperti sifat dia, kita pertahankan. Nabi kata apa? Siapa dia mempertahankan kehormatan diri saudara dia sedangkan dia tidak ada di situ,
kana lahu hijaban minan nar, menjadi dinding daripada api neraka. Ha, hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang baik. Ha, ha, ini boleh kita ni. Saya nak ambil 5 contoh saja. Nabi kata apa? Tidak ada salah orang daripada umat aku yang jaga 3 orang anak perempuan. Ada anak perempuan berapa kita? 3. Oh, 5 pun ada kan? Ataupun 3 orang adik-beradik perempuan. Ha. Fayuhsinu ilaihin. Dia buat baik kepada budak ni, jaga dia, didik dia, bagi pakaian yang baik, pakaian yang sempurna, jangan pakaian cari-cari bertukar saiz dengan orang. Nah, ini masalah kita hari ni. Anak perempuan kita masalah bertukar saiz. Tak. Baju kakak adik pakai, baju adik kakak pakai. Jadilah dipanggil bungkus aurat. Allahu akbar, ini masalah. Masalah aurat masalah huru-hara sekarang. Ha. Jaga anak perempuan, Nabi kata apa? Kunnalahu sitram minan nar, dia menjadi dinding daripada api neraka. Kita tidak jaga, oh, jaga kandang satu kerbau satu kandang lebih baik daripada jaga anak perempuan seorang. Ini falsafah Melayu yang tak betul. Yang betulnya tengok Nabi kata, jaga anak perempuan, aku jamin syurga. Subhanallah. Cantik tak cantik? Sambil-sambil cantik pun ada juga orang mari mengair mata. Kenapa ustaz? Isteri saya baru bersalin. Dah ada masalah apa? Anak yang kelima semuanya perempuan. Menangis tak mau perempuan pula dah. Saya kata apa? Alhamdulillah. Sebagaimana orang pergi tanya seorang imam, saya tak silap, Imam Ahmad ke siapa? Dia mengadu isteri dia, anak perempuan semua. Dia kata, alhamdulillah, para nabi semuanya anak perempuan. Nabi-nabi anak perempuan belaka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam anak perempuan yang ada. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ha. Anak dia yang kecil Ibrahim mati awal lagi. Qasim. Jadi dia panggil Abdullah. Semua nabi-nabi dia jaga anak perempuan. Cerita Nabi contohnya Syuaib, dia ada anak dua anak perempuan yang kahwin dengan Nabi Musa contohnya. Tengok. Jangan juga cerita Allah, dah boleh anak perempuan pula habis. Tak mahu anak perempuan pula dah. Baik, yang ketujuh yang mungkin kita ni kita nak ringkaskan masa, panjang lagi ceritanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi wali bagi semua orang mukmin. Ana aula bil minna min anfusihim. Jadi Nabi kita ni wali bagi semua orang mukmin waktu dia hiduplah. Yang ke-8, kita kena sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab kita nak mendapat halawatul iman, kemanisan beriman. Nah, yang ketujuh tadi, Nabi kita wali, makna pemimpin bagi semua orang mukmin. Yang ke-8, kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat halawatul iman, kemanisan beriman. Nak tak nak kita? Kenapa tak nak? Nabi kata apa? Salasun, 3 perkara. Siapa dia ada 3 perkara ni? Ya wajada halawatul iman, dia akan dapati manis beriman. Kemanisan iman. Salah satu daripadanya, an yakuna Allah wa rasulah ahab ilaihi mimma siwahuma. Allah Ta'ala dengan Rasul lebih sayang kepada dia daripada orang lain. Hadis ini riwayat Syaikhan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang terakhir sekali, wasiqatu hubbihi. Nah, jadi dia panggil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini sangatlah sayang kepada kita. Dia beri segala perkara yang dia mampu, semua kebajikan-kebajikan yang dia tahu, semua dia beritahu kepada umat. Dalam hadis Nabi kata, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha. Aku tinggal kamu di atas landasan yang putih, malam seperti siang. Cerah. Islam ini cerah. Yang tak cerahnya kita, dia panggil jerbu hari ini. Yang cuti sekolah jerbu. Yang jerbunya kepala kita tu tak jelas. Ada orang baik. Bila tak jelas ni, salah satu daripada faktor apabila penjajah datang. Bila penjajah mari, dia masukkan jarum dia, Islam ini, solat, puasa, zakat, haji, Islam. Dalam bab muamalat, dalam bab pakaian, dalam bab pentadbirat, itu tak kira. Jadi itu dia panggil jarum-jarum penjajah dia masuk. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita mempertahankan Nabi dengan apa cara yang kita ada, yang kita boleh buat. Kata di para ulama, kita berletih kerana nak jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sunnah yang Nabi kita ajar, suruh solat, suruh berzikir, suruh puasa, suruh buat tu ni, menjadi perkara, tidak menjadi perkara besar, maka itu satu kepincangan yang cukup besar. Baiklah, itu beberapa perkara sebab-sebab kenapa kita kena sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kita pindah kepada tajuk yang kedua, cara ringkasnya saya sebut, kaifal wusul ila mahabbati rasul. Bagaimana kita nak sayang Nabi? Bagaimana kita nak sampai kepada darjat sayang? Hak tadi sebab wajib. Kenapa kita kena sayang? Ini kita nak sayang. Jangan dengar cerita, tu cerita batang tamar. Ini cerita kita macam mana? Yang pertama sekali, tanda. Assalatu wassalamu alaihi. Adalah kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Kerja kita duduk diam dia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengar ni, saya bawa beberapa hadis ringkas. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia selawat ke atasku pagi 10 kali, ha, petang 10 kali, pagi tadi selawat dah. Tak lagi. Ha, selawat sekarang 10 kali. Petang nanti 10 kali. Adrakathu syafa'ati yaumil qiyamah, orang ini berhak menerima syafaat pada hari kiamat. Hadis yang kedua, siapa dia selawat kataku sekali, Allah Ta'ala selawat katanya 10 kali, dihapuskan daripadanya 10 kesalahan dan diangkat daripadanya 10 darjat. Sekali tu, kalau 10 kali dah 100 kita kaya ke miskin? Kaya. Haa, tengok hadis ini dah diriwayat oleh Imam Ahmad dan Bukhari dalam Adabul Mufrad dan lain-lain imam, sanadnya sahih. Yang ketiga, aksirus salat ta'ala. Nabi kata banyakkan selawat ke atasku, kerana Allah Ta'ala lantik malaikat duk jaga tepi kubur Nabi. Bila ada orang selawat kepada Nabi, maka malaikat menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita jawab. Ha, jadi tak payahlah. Kita hari ni selawat ya. Selawat sini malaikat sampaikan. Dia panggil online sampai. Kadang-kadang orang nak pergi Madinah kita punya. Ha, selawat bagi salam aku ke Nabi tu, kita bagi salam sini pun sampai. Baiklah. Allahu Akbar. Jadi makna selawat ni panjang. Saya rasa masa kita tak cukup. Ustaz kita sambunglah pula nanti insya-Allah taala. Yang kedua, ittiba'u sunnatihi. Tanda. Nak dapat cinta Nabi, kita kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata alaikum bisunnati. Nalah kamu ikut sunnah aku dan sunnah khulafa', khalifah-khalifah lepas pada aku. Kita belajar banyak, tapi buat ke tak buat? Ha, ini masalahnya. Seorang ulama nama dia Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Mazhab Hanbali orang panggil. Dia kata apa? Dia ni ada satu kitab nama dia Musnad Imam Ahmad. Berapa puluh ribu hadis dalam tu ada. Sekarang ni Musnad Imam Ahmad dicetak dengan cetakan baru ni 50 jilid. Eh, kalau buat balik kitab ni, sengit rumah kita dah. 50 jilid tengok. Imam Ahmad kata apa? Dengar. Ma katabtu hadisan illa wa qad amiltu bihi. Hadis yang aku tulis tu, aku akan beramal dengan dia. Ah. Hatta marrabi, satu hari dia baca hadis Nabi kita berbekam. Dan Nabi kita beri kepada Aba Taibah, juru bekam dia tu, dinaran, satu dinar. Aku pun panggil orang bekam, aku bagi juga satu dinar. Walaupun mahal harga satu dinar tu. Kalau hari ni satu dinar, saya tak tahu negeri ni, tapi kalau Kelantan dinar lebih kurang dalam 800 ringgit. Mana ada orang bekal apa datang ni? Hari ni 30 ringgit, 50 ringgit berbekal. Imam Ahmad bagi satu dinar. Pasal dia tengok Nabi bagi ke Abu Taibah satu dinar. Gila kita macam ni, seronok kita ni kan. Maka biarlah kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak usah duduk payah-payah. Sunnah Nabi ni banyak kan. Apa dia sunnah? Kita hidup atas dunia ini, zikir kita belajar dah tadi. Nak zikir tu ingat dah? Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Ingat. Solat sunat. Berapa rakaat kita solat satu hari? Banyak. Tak kira banyaklah. Aku kira nak tahu. Tanda sini. Saya nak ajar makcik-makcik kita ni. Buat makcik dia suka solat dia. Solat sunat duduk pun tak apa. Yang kata, oh saya tak larat ustaz. Duduk. Siapa dia suruh berdiri? Boleh pahala. Orang uzur duduk boleh pahala penuh. Orang muda duduk boleh pahala setengah. Boleh juga. Nah, biasalah tak. Nabi kata apa? Siapa dia jaga. Tulis. 12 rakaat solat sunat rawatib satu hari satu malam. 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat selepas zuhur. 2 rakaat selepas maghrib. 2 rakaat selepas isyak.
Cukup 12. Allah Ta'ala akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Nak tak nak mahligai? Kita tengok orang buat rumah tepi benang tu pun hari-hari duduk telia tengok. Kalau boleh rumah tu lah besar sikit pada pondok. Tak. Ini projek mega Nabi beri. Projek mega mampu buat. Tulis dia kertas tu. Dia punya tajuk dia. Tajuk apa? Projek mega mampu buat. Apa? Tak mampu 12 rakaat. Kan? Nah, siapa dia buat? Bermakna projek ini sudah menjadi projek mega mampu milik. Betul tak? Kalau kita pergi ke Ipoh, ada bangunan besar tak? Itu mampu tengok saja. Itu dia panggil projek mampu tengok. Tengok, balik besarnya bangunan. Nak naik pun tak pandai dah. Nah, sekali-sekala pergi ke Maid dia bolehlah masuk. Itu pun baik. 12 rakaat kata di Ummu Habibah rawi hadis, aku tak pernah tinggal sejak aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari pula rawi dia ambas, aku tak pernah tinggal sejak aku dengar. Jadi semua rawi duk cerita macam tu. Kita hari ni dengar berapa puluh kali dah solat rawatib. Beratus kali dah dengar ceramah. Ustaz berapa kali khatam dah kita contoh. Tapi tak lekat juga 12. Inilah yang dikatakan Nabi umat ni, sahabat-sahabat yang lain bila dia ikut sunnah Nabi dia akan buat. Oh, dia kata ustaz kata nak selawat banyak di, nak selawat hak mana? Jawabnya selawat yang kita solat dalam semayan tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai ke innaka Hamidum Majid. Kalau orang muda-muda hak biasa main YouTube ni, dia tengok cari dalam blog saya Abu Anas Madani tadi lafaz selawat yang sahih dan makna selawat. 2 jam kita bincang tentang cerita ni saja. Baik, yang ketiga tanda. Yang ketiga iaitulah nak sahabat cinta Nabi, kita baca Quran. Baca Al-Quran sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dia baca Quran. Dan beramal dengan dia. Allahu akbar. Yang keempat, kita jadikanlah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatasi segala perkara lain. Dengan Nabi kita ni banyak doa. Nabi kita berdoa Allah supaya buat benda ni mana. Jadi bila hak benda Nabi kita doa suruh buat, kita buat. Hak Nabi doa suruh larang, jangan buat. Di antaranya Nabi kita laknat orang makan riba. Orang penulis dia, saksi dia, semua maknanya. Wala'ana sarik, laknat orang curi. Laknat orang minum arak. Laknat orang perempuan yang menyerupai laki-laki dalam pakaian. Ha, jadi benda-benda yang ini, hak Nabi kita laknat ini, jauhkan diri daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab kita bimbang, kita takut, kita termasuk di kalangan orang-orang yang dilaknat. Macam mana kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan kita buat benda yang tidak baik. Logik tak logik? Logik. Yang keseterusnya, yang keempat, mutaba'atu akhbaril muhibbin, kita baca sirah orang-orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling sayang kepada Nabi siapa? Abu Bakar di kalangan sahabat, kan? Bila dia nak mati, dengar ada cerita Abu Bakar nak wafat, dia tanya ayyu yaumin hadha, hari apa ni? Orang tanya hari Isnin, ya Abu Bakar. Qala fa in mittu layl bin layl, kalau aku mati malam ni, mu jangan tunggu nak simpan esok. Ha, dengar, kenapa? Sebab bila aku mati bermakna aku telah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku nak jumpa selalu dia. Manakala mati sekarang, masuk solat, masuk kubur selalu. Dia nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terbanyak lagi riwayat-riwayat yang menyebut bila sahabat-sahabat nak mati, dia suka, dia kata ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Suka nak mati. Sebab dia kata esok kita akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kita hari ni apa jadi? Suka tak mati ke? Sebab kita tidak ada kefahaman yang begitu besar yang menyebabkan kita tidak mendapat kemanisan beriman pada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, marilah kita tunjukkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah ditunjuk oleh para sahabat. Seorang sahabat nama dia Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Tanda nama dia. Rabi'ah ni laki-laki. Kalau di tempat kita ni Rabi'ah perempuan kan. Ha, ini Rabi'ah laki-laki. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, dia kata apa?
dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Mun apa Rabi'ah?" Dia kata, "As'aluka murafaqataka bil jannah." Aku nak minta menemani Nabi dalam syurga. Subhanallah. Cerdik dia. Nabi kata, "Awa ghaira zalik?" Ada hak lain kau minta? Minta lainlah. Nak minta kambing ke, minta unta ke? Minta syurga. Maka dia kata, "Tak ada hak lain. Itu saja ada." Fatalabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Mu kena bayar harga dia." Apa harga dia? Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Hendaklah kamu tolong aku untuk meluluskan permohonan kamu itu dengan banyak sujud, maknanya banyak melakukan solat. Karena nak suruh dekat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, saya rasa memadailah perbincangan kita yang ringkas ini. Kita wajib mencintai Nabi kerana beberapa perkara yang disebut, dan mekanisme cara untuk kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah kita banyak selawat, mengikuti sunnah yang Nabi kita ajar. Semua Nabi kita buat. Tuan-tuan ambil dalam kitab, ada satu buku saya terjemah, nama dia Perisai Muslim. Kaji tengok buku ni, Perisai Muslim. Dalam tu ada bacaan-bacaan yang ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada bangun tidur sampai ke tidur balik. Kalau malah nak baca, dengar. Saya sudah syarah Perisai Muslim ni 41 siri kuliah. 41 siri. Lebih kurang dalam 40 jam. Kalau kita mengaji ni boleh dengar. Hari ni alhamdulillah ilmu di hujung jari, maksiat pun di hujung. Jadi kita gunalah jari kita ni untuk mencari ilmu. Jangan jadikan jari kita ni menjadi saksi untuk menghancurkan kita di hari akhirat nanti. Yang terakhir sebagai kesimpulan atau penutup, wa maza ba'dal kalam. Maka kita ambil beberapa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, para jemaah, belilah buku sirah. Buku sirah Nabi yang kecil, tak apa. Sirah Nabi ditulis oleh Dr. Mustafa As-Siba'i. Buku ni kecil. Kita baca tengok Rasulullah bila lahir, di mana, apa dia, lagu mana cara dia hidup, baca. Kalau yang lagi besar lagi cantik kan. Kemudian Nabi kita ni kata apa? Khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan umat aku, orang yang baik dengan keluarga dia. Wa ana khairukum li ahli. Aku baik dengan keluarga. Ni hari ni orang perempuan mengadu, kalau duduk dengan suami macam duduk dengan Malik Zabaniyah yang buat dia. Kenal Malik Zabaniyah? Siapa? Masam tak bercakap. Nah. Oh, kalau pergi duduk kedai kopi, galak dia. Sampai gelap boleh tunggu dia. Dengan bini tak mau bercakap. Macam mana? Jadi Nabi kita ni balik rumah, dia bantu isteri lagi. Kana fi mihnati ahli, buat kerja isteri. Tapi tak sedar ceramah lagi ni, orang laki-laki tak ada. Kita dengan orang perempuan apa kan? Jadi baik. Yang pentingnya Nabi kita baik keluarga. Nabi juga ajar kepada kita, la yadkhulul jannata qati'. Ingat. Nabi kata tak akan masuk syurga orang-orang yang putus hubungan. Kita ni kelahi orang itu, kelahi orang ini, jangan. Maka banyaklah kita baca sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dapat syafaat, maka kita akan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itulah tazkirah ringkas saya pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan terima kasihlah saya kepada Al-Fadhil Tuan Pegawai Agama Jajahan yang mengatur jadual, dan juga Al-Fadhil Ustaz Yunus yang memberi ruang untuk kita bertaaruf pada pagi ini. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.